Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kegiatan sore hari ini kita lagi cari pakan buat entok ya. Nah, ini kebetulan di tetangga ada yang potong pohon pepaya. Jadi kita manfaatkan daripada dibuang ya, menimbulkan sampah yang menumpuk. Jadi kita manfaatkan untuk buat pakan entok. Dan nanti kita pasrah ya, kita belah, kita pasrah. Agar lebih jelasnya tonton sampai habis ya, agar kalian tahu gimana proses-prosesnya seperti gimana. Nah, ini masih bersama kandang Java dan kandang Mulia. Itu tonton sampai habis. Oke, kita potong-potong dulu ya teman-teman, biar nanti bawanya lebih mudah ya. Nah, ini semestinya kalau batang pepaya ini untuk di kampung-kampung teman-teman ini sudah dibuang ya. Jadi untuk kali ini saya mereview agar nanti teman-teman bisa memanfaatkan batang pepaya menjadi bahan pakan alternatif entok ya. Alhamdulillah ya, ini pakan stok masih ready banyak. Jadi kita manfaatkan limbah atau barang yang tidak berguna menjadi bermanfaat, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita nggak harus beli ya, pakan nggak harus beli semuanya. Kita harus manfaatkan pakan-pakan yang ada di daerah kita, seperti, nah, salah satunya ini ya, pohon pepaya ini. Nanti kita tinggal campur daun-daunan agar proteinnya menjadi lebih baik. Ini untuk penggantinya karbohidrat ya. Cukup segitu, nanti ditonton selanjutnya. Nah, seperti ini ya, batang-batang pepaya tadi yang habis kita apa, kita pungut ya, pungut dari tetangga ini ya. Ini bentuknya masih dalam keadaan utuh ya, nanti kita akan belah agar posisi proses dalam proses pemasrahan agar lebih mudah. Oke, langsung saja kita belah-belah ya. Nah, untuk teman-teman ini saya menggunakan sarung tangan ya, karena getahnya itu yang tidak terbiasa dengan getah batang pepaya itu bisa bahaya ya untuk kulit. Jadi saya menggunakan sarung tangan atau bisa dari plastik ya. Ini malah sarung tangannya jebol ini ya. Tapi kalau udah terbiasa insya Allah sudah aman ya. Nah, ini kita belah agar nanti waktu pemasrahan atau proses membuat pakannya biar lebih mudah ya. Karena saya hanya menggunakan mesin sanyo atau pendorong air ya. Jadi tenaganya masih kurang besar, seperti itu. Nah, ini setelah kita belah seperti ini ya, ini potongan-potongan atau belah-belahan kecil. Jadi ini siap untuk dipasrah ya, menggunakan kalau untuk pasrah batang pepaya saya menggunakan pisau seperti ini. Oke, langsung saja kita persiapkan. Oh iya teman-teman, ini videonya agak saya percepat ya, agar durasinya tidak terlalu lama. Jadi untuk teman-teman biar tidak bosan untuk menunggunya ya. Nah, kita pasrah.
seperti itu. Untuk hasilnya nanti kita perlihatkan ya di menit-menit, beberapa menit lagi. Nah, untuk video ini saya bertujuan untuk khususnya bagi pemula ya, atau yang ingin berternak entok, untuk bisnis atau usaha ternak entok ya. Ini saya merekomendasikan pakan-pakan alternatif apa saja sih yang baik digunakan untuk pakan entok dan apa saja yang bisa dikonsumsinya, seperti itu ya. Jadi saya untuk kali ini menggunakan batang pepaya. Nah, itu batang pepaya untuk entok itu aman ya. Dan entok-entoknya sendiri itu gemuk-gemuk. Jadi kita cuman ngeluarin pakan tambahan aja ya untuk protein. Ini menggunakan dedak atau katul, saya tambahin polar dan sentrat babi untuk penggemukan ya. Nah, kenapa saya menggunakan pakan tambahan? Jadi kalau kita menggunakan pakan alternatif aja itu teman-teman, sama aja ya entok-entok kita masih kurus. Karena untuk pakan alternatif seperti batang pepaya itu kan cuman mengandung karbohidrat aja ya. Nah, untuk memenuhi proteinnya kita bantu dengan pakan pabrikan seperti pur atau yang lainnya, seperti itu. Nah, ini yang sudah dicampur sama dedak katul seperti tadi ya. Dan ini saya tambahin tepung Kentucky ya, seperti di video-video sebelumnya yang sudah pernah saya bahas. Jadi saya campurin agar buat menambah protein pakannya ya. Soalnya ini udah tercampur sama bumbu-bumbu seperti masako atau yang lainnya ya. Saya kasih air secukupnya karena untuk pakai tepung Kentucky itu sangat lengket ya. Jadi saya tambahin air biar merata. Nah, bagi teman-teman bisa menggunakan apa ya, keringan ya. Jadi kalau tidak menggunakan tepung Kentucky itu bisa keringan ya, itu lebih apa ya, juga bagus juga meskipun tanpa air. Oke, kita langsung kasih makan aja ke entoknya seperti apa reaksinya ya. Nah, ini kebetulan saya ngasih makan entoknya udah terlalu lambat ya, ini sudah menjelang maghrib, sudah buka puasa ya ini. Jadi kita menomorsatukan entok-entoknya daripada kita buka puasa dulu. Nah, seperti ini. Nah, bagi teman-teman saya minta dukungannya ya, karena ini channel baru. Jadi saya minta dukungannya secara dengan cara subscribe, like, comment, and share ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya, seperti itu. Nah, ini reaksinya entok-entok lagi makan batang pepaya ini ya teman-teman. Alhamdulillah lahap sekali ini ya. Dan entok-entoknya juga gemuk-gemuk ini ya. Kita cuman perlu biaya pakan tambahan untuk proteinnya ya. Nah, jadi untuk karbohidrat kita bisa cari pakan alternatif di sekeliling rumah kita. Nah, untuk video kali ini, saya merekomendasikan untuk teman-teman. Jadi batang pepaya itu sangat berguna ya, dan tidak bahaya ya bagi entok-entok kita. Jadi kita manfaatkan seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang di luar sana banyak eceng gondok atau sayur-sayuran seperti yang lainnya, itu sangat bagus ya, apalagi dicampurin sama batang pepaya. Itu bisa menambah nutrisi atau protein si entoknya. Nah, ini salah satu kandang indukan kami ya. Ini biasanya saya jual per paket, satu jantan 4 betina atau satu jantan 3 betina. Nah, khusus betina bisa request ya teman-teman.
mau berapa, meskipun sepasang juga boleh. Dan untuk harga kami sarankan WA saja ya, nanti nomor WA saya taruh di layar pojok kanan atas. Mungkin cukup sekian ya di video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua karena kami pribadi juga masih belajar. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wal taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.